Ngapain, Dek? Lagi nonton nih, Kak. Tapi isinya corona semua. Oh iya, sekarang lagi era pandemi corona, Dek. Kak, corona itu apa? Adek mau dengar cerita tentang corona itu nggak? Mau, Kak. Nah, Kakak punya teman, namanya Riri. Yuk kita dengerin cerita dari Riri. Asik, ayo, Kak. Hai semua, saya Riri. Hai juga. Nah, kok kamu muncul? Kan tadi ada yang ngomongin aku. Iya deh, lagi ngomongin kamu. Buat semua, yuk dengerin cerita perjalanan COVID-19. Nah, kali ini saya akan menceritakan sejarah perjalanan COVID-19 dari masa ke masa. Tapi sebelum itu, simak dulu penjelasan dari Dr. Muhammad Joni. COVID ini virus. Virus ini dia menyerang saluran pernafasan. Salah satu lewat nafas itu itu namanya virus. Oke, sekarang diincar ke pemerintah, lakukan social distancing. Habis itu gunakan masker untuk kalian. Setelah itu jaga jarak. Ya. Karena virus ini keluarnya di waktu pas orang yang itu bersin itu kan keluar layan. Diperkirakan dengan jarak 1-2 meter virus itu tidak bisa terbang. Makanya digunakan masker supaya tidak terhirup virusnya masuk ke dalam kerongkongan kita. Terus satu lagi makanya dari pemerintah sering cuci tangan. Kan virus itu bisa bertahan ada yang bilang sampai 8 jam. Kelemahan virus ini dia terbuat dari lapisan lemak gitu. Yang namanya lemak asal dia kena sabun hancur. Ini sering cuci tangan, harus sering-sering cuci tangan itu kalau masalah virus. Apa lagi selanjutnya? Untuk kecamatan ini kemarin ada satu di rapid test hasilnya positif. Sekarang lagi dilakukan swab. Bapak ini aslinya orang Marangin. Bapak ini baru pulang dari Goa, Sulawesi Selatan. Yang kemarin terkena 4 gejala. Tapi dapat karena istrinya orang sini, dia aslinya orang Marangin. Kemarin di rapid test ke Marangin, rapid pertamanya negatif, setelah rapid yang kedua hasilnya positif. Sekarang bapaknya diisolasi di rumah sakit Bangko sambil menunggu hasil swab. Itu siapnya belum keluar. Lalu untuk yang keluarga yang dari sini sudah kita rapid semuanya. 6 anggota keluarga yang satu rumah sama dia sudah kita rapid hasilnya negatif. Nunggu 14 hari lagi lalu kita ulang rapidnya. Cuma itu kan untuk yang positif di sini. Karena belum positif tuh. Tapi itu belum tentu positif. Karena yang menentukan positif itu hasil akhirnya swab. Swab dari tenggorokan. Lagi. Positif kan dirawat di rumah sakit. Kriteria pulangnya harus dilakukan swab 2 kali negatif, itu harus dinyatakan sembuh. Kalau dia sebenarnya sudah sembuh, dinyatakan sembuh, dia mau pulang, kemungkinan untuk menular itu kecil. Tapi kemungkinan dia tertular kembali bisa. Karena kan dia kan sudah negatif akhirnya. Jadi kalau dia sudah 2 kali negatif, terus dia bisa menular dengan orang lain, kemungkinan tidak bisa. Kecuali dia bisa menularkan dengan orang lain ini, dia sudah negatif. Terus dia sudah sama keluarganya, kan tidak bisa dinularkan. Tahu-tahu dia ini lagi keluar, ada orang yang positif, infeksi dia lagi, dia terinfeksi ulang. Cuma imun tubuh dia bagus, dia tidak bisa buat dia virus itu sakit, tapi dia bisa menularkan. Itu yang sama. Kalau dia sudah dinyatakan sembuh dari hasil swabnya, itu boleh dikatakan tidak menular. Cuman kalau dia infeksi ulang, dia bisa nular sama orang lain.
keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization, WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus-tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan hewan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti, Tyrrell dan Binoe, menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada tahun 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus, dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai jenis virus baru. Jenis virus corona. Virus corona masuk dalam subfamili coronavirani. Dalam keluarga coronavirani, berbagai jenis virus corona pada manusia bervariasi dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan penyebaran. Dokter saat ini mengenali beberapa jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Jenis yang paling umum yaitu yang pertama, 229E Alpha Coronavirus. Yang kedua, NL63 Alpha Coronavirus. Yang ketiga, OC43 Beta Coronavirus. Dan yang keempat, HKU1 Beta Coronavirus. Jenis lain yang sebenarnya cukup jarang malah menyebabkan komplikasi yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar, yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai COVID-19. SARS coronavirus atau SARS-CoV adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. COVID-19 dianggap sebagai virus yang dibawa oleh kelelawar dan menyebar ke hewan lain, juga manusia. Infeksi pertama pada manusia terjadi di Provinsi Guangdong, Cina Selatan pada tahun 2002. Dalam beberapa bulan, COVID-19 menyebar ke lebih dari 2 lusin negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Saat pandemi tersebut, virus telah menyebar ke lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 800 orang.
Pada saat itu, pemerintah Cina dikritik karena merespon secara perlahan terhadap wabah tersebut dan menyembunyikan keseriusan penyakit tersebut. COVID-19 kini menjadi masalah kesehatan dunia. Sama seperti negara lain, Indonesia juga terkena dampak dari virus COVID-19 tersebut. Wabah penyakit terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Seperti hadisnya, artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain di masa Rasulullah, kisah wabah penyakit juga ada di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam hadis diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat kabar wabah penyakit diterimanya dalam perjalanan, hadis yang dinarasikan Abdullah bin Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Hadis tersebut berbunyi, artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Syak, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah seorang pemimpin rombongan di bawah Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuannya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan Khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Wabah penyakit sejatinya tidak pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran. Namun selalu ada alasan yang mengakibatkan wabah penyakit muncul dengan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik tersebut mendapat kategori sahih. Selain berdoa dan melaksanakan ibadah lain, tentu upaya pencegahan lain harus dilakukan menghadapi wabah penyakit. Sesuai saran pemerintah, untuk mencegah infeksi virus corona, sebaiknya selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, jaga kebersihan dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Langkah selanjutnya adalah segera ke dokter bila terjadi penurunan fungsi tubuh, terutama jika baru pulang dari Wuhan atau Cina. Nah, gimana? Sudah tahu kan cerita tentang virus COVID-19? Iya nih Kak Riri, terima kasih. Sip, Kak Riri pamit dulu. Nah, itu tadi video mengenai COVID-19. Mulai dari zaman Rasulullah, virus tersebut sudah ada. Jadi, kita semua harus menjaga kesehatan diri dengan baik. Jangan malas membersihkan diri. Seperti yang Dr. Muhammad Joni katakan, bahwa virus itu sejenis lemak. Jadi, saat kita mencuci tangan dengan sabun dan dengan cara yang benar, insya Allah tubuh kita akan sehat dan tetap jaga daya tahan tubuh kita, tidur yang cukup, makan yang bersih dan sehat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan berasal dari diri sendiri dan kebenaran berasal dari Allah SWT. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.